Pelanggaran tata ruang di Kota Mataram dianggap sudah cukup mengkhawatirkan dan perlu perhatian serius pemerintah Kota Mataram. Pasalnya pelanggaran tata ruang tersebut dianggap sudah beranak pinak. Menurut anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Mataram Made Slamet, jika pemerintah Kota Mataram harusnya segera menyikapi persoalan pelanggaran tata ruang tersebut, mengingat di tiap tahun musim penghujan persoalan banjir dan genangan akibat dari pelanggaran tata ruang menjadi persoalan yang krusial yang dihadapi oleh pemerintah Kota Mataram di tiap tahun. Untuk itu, ketegasan pemerintah menjadi hal yang utama untuk bisa mengatasi persoalan pelanggaran tata ruang tersebut. Kalau di daerah lain, kan gampang penanganannya. Kalau di kota ini kan ruwet, karena wilayahnya sempit, penduduknya padat, aktivitas ekonominya sudah luar biasa. Kan orang sudah pada sudah membangun. Kalau daerah lain kan belum, masih bisa diantisipasi kalau dia mau ke daerahnya. Di kota ini ruwet. Sehingga jalan satu-satunya tegas gitu. Sementara itu, anggota DPRD Kota Mataram Ansar Ansori menilai jika penegakan aturan saat ini memang cukup sulit. Namun demikian, pemerintah harusnya mulai introspeksi diri terhadap persoalan yang dihadapi di Kota Mataram akibat dari pelanggaran tata ruang tersebut, termasuk untuk kenyamanan sehingga perlu ketegasan dan sanksi bagi pihak pengusaha dan investor yang tidak mengindahkan aturan tata ruang di Kota Mataram. Memang agak sulit ini usaha ini. Tempat kota baru memiliki punya niat baik untuk membangun kota sendiri ya. Ketika dalam permasalahan dan untuk keselamatan mereka juga untuk kenyamanan mereka. Kenyamanan, keselamatan. Kita coba bandingkan negara lain tegas. Anda mau cari makan di sini silakan ikuti aturan kan gitu. Kalau enggak sudah enggak tak kan. Ridwan TV 9 Mataram.